بسم الله الرحمن الرحيم. Nasihat tahun baru. Yang akan datang adalah tahun barunya orang Nasara. Tapi demikianlah musibah teramat besar sehubungan dengan perkara ini. Musibah tahun baru, musibahnya mengerikan. Benar sabda Nabi mengingatkan umatnya, latattabi'unna sana man kana qablakum shibran bi shibra wa dira'an bi dira'a hatta law dakhalu juhra dab latabi'tumuhum. Qila ya Rasulullah al-Yahudu wal-Nasara? Qala faman? Pasti, kata Nabi, sungguh pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnahnya, langkah-langkahnya, jalan-jalannya, sistem-sistemnya, kekhususan-kekhususannya orang-orang sebelum kalian, sejengkal-sejengkal, dua jengkal-dua jengkal, sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga pasti akan ikut masuk. Hebatnya itu pengikutan. Nabi ditanya, apakah yang engkau maksudkan adalah orang Yahudi dan Nasara? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Benar sabda beliau alaihi salatu wassalam, umatnya pasti akan ada yang terus mengikuti langkah-langkahnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Natal, tahun baru, ini lebih mengerikan. Kalian berbicara tentang Natal banyak, tapi kenapa tidak berbicara tentang tahun baru? Sebab mereka juga ikut tahun baru. Padahal apa bedanya? Natal ibadah mereka, syiar agama mereka. Tahun baru pun mereka beribadah, syiar agama mereka. Kalau syiar Allah, pasti ketakwaan. Kalau syiar selain syiar Allah, pasti kehancuran, pasti kebinasaan, pasti keterjatuhan hamba. Akan rusak agama kita. Kalau syiar agama selain Islam kita angkat, kita besarkan. Hebatnya pembesaran itu, sampai-sampai orang lebih berbahagia menanti tahun baru daripada menanti hari raya.